Sementara itu, dukungan kepada Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 datang dari para kader Partai Persatuan Pembangunan Jakarta Selatan. Deklarasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo untuk maju dalam pertarungan pemilihan Presiden 2024 datang dari para kader P3 Jakarta Selatan. Mereka menilai Ganjar telah terbukti bekerja untuk masyarakat tanpa memandang suku, agama, dan ras. Selain itu, Ganjar juga merupakan putra dari salah satu pendiri Partai P3 di Jawa Tengah. Sebelumnya, dukungan terhadap Ganjar Pranowo juga datang dari kader P3 di Provinsi Banten. Pertama, kita lihat kinerja beliau dalam memimpin Jawa Tengah selama dua periode telah menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat kecil dan pembangunan. Di samping itu, secara historis juga kita melihat Bapak Haji Ganjar Pranowo ini merupakan keluarga besar dari P3. Beliau adalah anak dari pimpinan P3.